Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat sinopsis sinetron Panggilan episode 15 yang tayang malam hari ini 16 April 2022. Lagi-lagi Raja mendapatkan firasat berupa panggilan-panggilan yang ia tuang dalam sebuah gambar. Ternyata justru panggilan tersebut yang dikagetkan Raja adalah mengarah kepada sang ayah, yaitu Habibie. Terlihat kali ini coretan tangan Raja sepertinya ada gambar perempuan. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan Habibie ya guys? Dan ternyata benar saja, kali ini Habibie terpengaruh oleh ilmu hitam seorang perempuan yang berprofesi sebagai YouTuber. Dan kali ini pun terlihat Habibie dan juga kita berada di ruang persidangan. Apa yang terjadi dengan rumah tangga kita dan juga Habibie ya guys, sehingga kali ini mereka memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya ataupun bercerai. Ternyata usut punya usut, kita mempergoki Habibie jalan bersama YouTuber terkenal itu. Namun ternyata Habibie sedang terpengaruh dalam ilmu hitam yang dimiliki sosok perempuan YouTuber itu. Dan ternyata ketika Habibie sedang berjalan dengan perempuan itu, justru kita mempergoki Habibie yang sedang mendua. Kita pun murka dengan Habibie yang selama ini udah ia percaya sebagai suami yang baik dan tak mungkin mendua. Namun justru kali ini Habibie mendua dengan YouTuber itu. Kita kali ini memutuskan untuk bercerai dengan Habibie yang sudah menduakan itu. Namun sepertinya kita pun belum tahu bahwa Habibie terpengaruh dengan ilmu hitam sosok perempuan yang berprofesi sebagai YouTuber itu. Wah, kali ini apakah benar-benar pernikahan Habibie dan juga kita akan benar-benar berakhir sampai di sini setelah kita mengetahui bahwa sang suami mendua. Dan apa yang akan dilakukan Habibie setelah istrinya memutuskan untuk bercerai ya guys. Sedangkan kali ini Raja pun benar-benar kaget dengan perilaku sang ayah yang menduakan ibunya di belakang. Namun apa yang akan dilakukan Raja ya guys untuk mengembalikan rumah tangga orang tuanya itu? Apalagi kali ini ternyata sang ayah dipengaruhi oleh ilmu hitam. Semoga saja yang kita harapkan ya guys benar akan membantu sang ayah pulih dari keadaannya agar tidak terilmu hitam itu lagi. Dan yang kita harapkan tidak ada perceraian di antara kita dan juga Habibie. Makin penasaran dengan episode hari ini, jangan lupa saksikan terus sinetron Panggilan setiap hari ya guys. Dan sampai jumpa.